Halo, dang sanaku nang tambuk sakataraan, bubuhan para pecinta film action dan pecinta warung jeblay. Yang ada di Sungai Buloh, Gambah Kendangan, Sungai Ketapi, dan tentunya tempat kelahiranku yakni Muara Pengambau, Haruyan. Kali ini saya akan berbagi sebuah alur film yang sangat bagus dan sangat sayang untuk dilewatkan. Film ini berjudul Geng. Film ini dirilis pada tahun 2020, dan film ini menceritakan kumpulan para gangster. Kebetulan juga mereka semua dalam satu sekolahan yang sama. Karena rata-rata muridnya di sekolahan sana adalah mantan narapidana, yang kuat akan bertahan, dan yang lemah akan tumbang. Daripada berlama-lama, oke langsung saja kita masuk ke videonya tanpa intro dan tanpa palungsur dang sanak. Putar galesnya! Di awal film, kita diperlihatkan seorang guru yang lagi memarahi muridnya. Saat itu ada juga kakaknya yang cantik. Dia dipanggil ke sekolah karena saat itu adiknya yang bernama Jihoon berkelahi. Dan Jihoon akan dikeluarkan dari sekolah ini. Karena dia sangat sering membuat kekacauan di sekolahnya. Guru-guru dan murid-muridnya sudah tidak nyaman dengan keberadaan Jihoon di sana. Namun kakaknya saat itu memohon kepada guru agar diberi kesempatan satu kali lagi. Dan mengatakan kepada gurunya, "Seandainya Jihoon itu anak guru, mungkin jawaban guru sama dengan apa yang saya ungkapkan." Namun guru tidak lagi memberi toleransi kepada Jihoon. Dan semua guru sudah memutuskan bahwa Jihoon terpaksa harus keluar dari sekolah ini. Malam harinya, saat itu Jihoon sedang galau. Karena ia dikeluarkan dan mencari sekolah mana yang ia akan tuju, saat itu Jihoon men-searching lewat Google-nya yang ada di komputernya. Ada banyak pilihan membuat Jihoon saat itu sedikit bingung. Dan ia akhirnya memilih satu sekolah. Sebut saja nama sekolahnya Sekolahan Paket C. Di mana saat itu di keterangan murid-murid di sana rata-rata mantan narapidana. Sehingga membuat Jihoon tertarik dan akhirnya memutuskan memilih sekolah Paket C. Singkat cerita, esok harinya dia berada di depan sekolah Paket C. Berdiri memandangi sekolah yang terlihat sepi dan senyap ini. Nah, saat itulah tiba-tiba bula mengenai kepalanya. Ternyata itu ulah segerombolan salah satu dari banyaknya preman-preman di sekolah sana. Jiwa Jihoon sebagai seorang pemberontak pun keluar dan memanggil salah satu dari mereka. Dan orang itu pun maju. Hal tak disangka-sangka, dia meminta maaf kepada Jihoon. Dan mengatakan kepada Jihoon bahwa mereka tak sengaja. Mungkin saja ini dang sana karena karisma Jihoon sebagai pemberontak keluar sehingga membuat orang itu langsung meminta maaf. Atau... daripada penasaran, yuk ikuti terus video ini. Kemudian, Jihoon melanjutkan perjalanannya menuju kantor kepala sekolah, di mana di sana sudah ada gurunya yang menunggu dengan rokok Magnum di tangannya. Seperti biasa, setiap gurunya mewawancarai murid-murid baru. Saat itu, guru bertanya kepada Jihoon, "Apakah kamu suka berkelahi?" Nah, saat itu juga Jihoon menjawab tanpa ada keraguan sedikit pun. "Tentu bisa, guru." Mendengar itu, guru pun tersenyum dan langsung meloloskan dan menerima Jihoon sebagai murid sekolah Paket C. Singkat cerita, Jihoon masuk ke dalam kelas barunya. Kalau bahasa daerah kami, namanya menggentar musuh atau memberi pengaruh kepada murid yang ada di sana dengan menendang kursi. Melihat hal itu membuat salah satu dari mereka berdiri, yakni dia adalah orang yang bertemu Jihoon saat di luar tadi. Namanya Yong Sik. Dan ia mengatakan kepada Jihoon, "Seandainya tidak ada guru kelas, sudah kuhajar kau." Menggertak Jihoon dengan nada keras. Saat itu mereka hampir saja berkelahi. Namun suasana kembali dingin, dan bel istirahat pun berbunyi. Semua orang keluar, termasuk Jihoon dan Yong Sik. Entah kenapa saat itu mereka sedang berdua berjalan. Di sana mereka berbincang-bincang manja. Kemudian Yong Sik saat itu mengajak Jihoon ke suatu tempat, di mana tempat sana ruangan tersembunyi. Suasana sedikit gelap. Ternyata tempat itu adalah tempat pertarungan para murid-murid yang suka berkelahi. Siapa menang, dia adalah rajanya. Bukan hanya murid, para guru-guru pun ikut menyaksikan pertarungan di sana, juga ikut taruhan. Sehingga membuat Jihoon sangat tertarik untuk mengikutinya. Namun semua ini terlalu dini jika dia mengikutinya dang sana. Dan akhirnya Yong Chik mengajaknya keluar dan duduk santai di belakang sekolah. Di sana Yong Chik menceritakan tentang semua orang terkuat yang ada di sekolah Paket C. Jihoon sebelumnya adalah orang yang terkuat di sekolah ini. Dan akhirnya dia kecelakaan. Sampai saat ini dia tak ada kabar lagi tentangnya. Sehingga membuat semua orang merebutkan kekuasaan di sekolahan ini.
Di antaranya ada 3 orang menjadi kandidat terkuat sekolah ini. Dia adalah Pak Gutai. Dia pemimpin tim judo di sekolah ini. Badannya besar, banyak murid yang takut dengannya. Dia dijuluki Backbreaker. Kemudian ada Veget. Dia adalah raja psikopat. Dia tak pernah segan untuk menghabisi musuhnya tanpa ampun. Dia dijuluki Hot Dog. Dan terakhir ada Kwan Changsik. Dia seorang pembunuh berdarah dingin. Dia seorang murid pendiam. Namun di balik diamnya itu terdapat 1 juta amarah untuk menghabisi siapa yang berani menghalanginya. Mendengar itu membuat Jihoon semakin tertarik dengan tantangan baru ini. Singkat cerita, kemudian Jihoon langsung mencari Kwan Changsik. Saat itu Kwan Changsik bersama temannya. Saat itu juga Jihoon langsung memukul temannya. Saat itu jugalah teman lainnya datang dan memukuli Jihoon hingga babak belur dan membuka celananya. Di mana hal yang lucu terjadi, celana dalam Jihoon bergambar Hello Kitty. Saat itulah semua murid mengetahui dan memanggil Jihoon dengan sebutan Hello Kitty. Besok harinya Yongchik mengajak Jihoon untuk menonton pertarungan. Sesampai di sana, Jihoon terwah-wah melihat kekuatan Kwan Changsik. Saat itu Kwan Changsik memenangkan pertandingan dengan mematahkan tulang musuhnya. Mulai saat itulah setiap pulang sekolah Jihoon terus saja berlatih agar kekuatannya juga semakin bertambah agar kelak bisa mengalahkan Kwan Changsik. Hingga di mana Jihoon turun ke lapangan untuk pertandingan perdananya. Di mana saat itu semua orang meremehkan Jihoon kecuali Yongsik. Dia seorang diri mendukung Jihoon dan akhirnya pertandingan pun dimulai. Seperti film India di mana awal-awalnya Jihoon hampir saja dikalahkan. Namun pada akhirnya dia mampu mengalahkan dan menjatuhkan musuhnya. Membuat para penonton semua terdiam melihat kekuatan Jihoon, si putra Hello Kitty. Hari demi hari Jihoon selalu bertarung dengan lawan yang berbeda-beda dan ia selalu memenangkannya. Saat itu juga Yongchik selalu memberi dukungan kepada Jihoon agar suatu saat nanti menjadi raja di pertarungan dan menjadi bos di sekolah ini. Di lain tempat di ruang kepala sekolah, rupanya guru tidak suka Jihoon selalu memenangkan pertandingan. Karena para guru sangat banyak kalah taruhan, kemudian kepala sekolah menyuruh guru bahasa Indonesia untuk menemukan pertandingan nantinya dengan Pak Gitai. Di tempat lain, Yongchik saat itu sangat gelisah mendengar Pak Gitai yang menjadi lawan berikutnya. Namun Jihoon tetap percaya diri. Malam harinya, Jihoon men-searching di Google tutorial mengalahkan atlet judo, dan dia mempelajari semua hingga larut malam. Dan tiba siang harinya, di mana waktunya mereka bertanding. Ketika pertarungan dimulai, Jihoon sempat memukul wajah Gitai, namun tak ada pengaruh sedikit pun. Hingga akhirnya Jihoon dijatuhkan beberapa kali. Jihoon sebagai lelaki tangguh, ia tidak mudah menyerah. Dan akhirnya Jihoon kemudian ingat ilmu yang dipelajarinya malam tadi. Pertama-tama dia harus melepaskan pakaian agar lebih leluasa bergerak. Setelah dia melepas baju, Gitai langsung menyerang dan Jihoon mampu melepaskan serangan tersebut dan balik menyerang Gitai. Dan Jihoon pun memenangkan pertarungan tersebut. Saat masuk ke dalam kelas, Jihoon disambut teman-temannya sambil merayakan kemenangannya atas Pak Gitai. Ini adalah awal dari Sang Raja. Esok harinya Jihoon menghadapi Raja Psikopat, salah satu murid terkuat di sekolah ini. Seperti biasa, awal-awal Jihoon dijatuhkan oleh musuhnya. Dan beberapa kali dihajar Veget. Kemudian Jihoon memberikan perlawanan. Membuat gantungan kunci kesayangan milik Veget terjatuh. Saat itu juga Jihoon menelan gantungan tersebut. Veget pun sangat marah melihat kejadian itu. Dan ia langsung menyerangnya. Namun Jihoon mampu melepaskan serangannya dan mampu menghabisi Veget. Dan Jihoon pun menang. Tak lama kemudian saat Jihoon memenangi pertandingan, tiba-tiba datang orang terkuat di sekolah ini. Siapa lagi kalau bukan Jiung Dae-hu. Membuat semua orang terdiam. Esok harinya kemudian Kwan Changsik mencari Jiung dan langsung menanyakan kepadanya, "Apa tujuanmu kembali ke sekolah?" Jiung menjawab, "Akan menghentikan semua pertarungan yang ada di sini. Jika tidak ada yang mematuhinya, maka akan kuhajar." Kwan Changsik menjawab lagi, "Jika kamu mau menghentikan, hadapi aku dulu." Dan akhirnya mereka berdua bertarung. Saat itu Jihoon juga menonton dari kejauhan.
di mana Kuan Changsik dihajar bertubi-tubi, begitu pun temannya. Mereka semua dihajar tanpa ampun dan sanak. Saat itulah Jiung mengatakan kepadanya, jika ada yang masih bertarung di tempat ini, maka akan kuhajar dan siap-siap keluar dari sekolah ini. Saat itulah murid-murid lainnya merasa tidak nyaman, sehingga Jiung diserang oleh murid-murid lainnya. Namun usaha mereka pun gagal. Jiung selalu menghajar mereka yang berani membengkang. Saat itulah semua orang tidak berani lagi memberontak Jiung. Selain kuat, Jiung memiliki pasukan yang banyak. Yong Chik saat itu dia terpaksa harus mengikuti perintah Jiung, di mana saat itu mereka berbincang dan Jiung akan menghabisi Jihun pada esok hari. Mendengar hal itu, Yong Chik bergegas mencari Jihun yang sedang mencuci tangan dan mengatakan juga menyuruh Jihun agar besok tidak sekolah karena saat itu Yong Chik masih peduli sama dirinya. Nah, saat itu jugalah Dang Sanak Yong Chik ketahuan Jiung telah memberitahukan semuanya kepada Jihun. Lantas saja saat itu Yong Chik dihajar tanpa ampun, membuatnya luka parah dan mengatakan kepada Yong Chik bahwa besok giliran Jihun yang akan bernasib sama. Singkat cerita, esok harinya Jihun mendatangi tempat Jiung. Di sana dia sudah siap menunggu. Dan kemudian anak buah Jiung datang satu persatu mengeroyok Jihun, membuat Jihun pun terjatuh. Saat itu juga Kwan Changsik, Gitai, dan Veget datang untuk membantu Jihun, juga balas dendam kepada Jiung. Pertarungan yang sengit dan menguras tenaga ini sangat seru untuk ditonton. Sementara itu, Jihun dan Jiung berkelahi di tempat lain. Pertarungan ini tak kalah sengit juga Dang Sanak, hingga akhirnya Jihun memenangkan pertandingannya. Dan akhirnya Jihun menjadi penguasa di sekolahnya. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat tambuk sekataraan dan bungol, tapi sangat memuaskan. Nah, itulah Dang Sanakku alur film berjudul Geng. Film ini banyak adegan keras. Namun saya kurangi sedikit ya, biar keamanan channel ini tetap terjaga. Semoga kalian semua bisa memakluminya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Saya C, salam tambuk sekataraan. Muah!